Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah bi barakatihi abina wa umina. Allahumma ya Allah bi barakatihi lusadina. Allahumma ya Allah bi barakati syekhina Bahya Junaidi Al-Baghdadi. Allahumma ya Allah bi barakati karamati Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allahumma ya Allah wa bi syafaat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah wa bi syafaat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bi idznillah wa ridallah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana inna madlufun fantasir. Rabbana wahai Tuhan kami, ya Allah. Rabbana inna madlufun fantasir. Sesungguhnya kami ini semua yang hadir dan bersimpuh di tempat ini adalah orang-orang yang kalah. Ya Allah, kami kalah di dalam membina rumah tangga. Kami kalah di dalam keilmuan. Kami kalah di dalam harta. Kami kalah di dalam pangkat dan jabatan. Kami kalah, ya Allah, di dalam segala hal. Rabbana inna maghlubun. Semua berada di dalam kekalahan. Fantasir. Maka tolonglah semua yang hadir malam hari ini, ya Allah. Semua yang hadir, engkau melihat, engkau tahu apa yang jadi permasalahannya masing-masing. Ada yang punya masalah rumah tangga, ada yang punya masalah ekonomi, ada yang punya masalah dalam merawat anak, ada yang punya masalah dalam pekerjaan, ada yang punya masalah dengan mertua, ada yang punya masalah dengan suami, ada yang punya masalah dengan istri, ada yang punya masalah dengan harta, ada yang punya masalah dengan segala hal, ya Allah. Kemana kami harus mengadu kalau bukan kepada Engkau? Kemana kami menadahkan tangan kalau bukan kepada Engkau? Dan kemana kami minta pertolongan, ya Allah, kalau bukan kepada Engkau? Kami sadar kami adalah orang yang banyak salah. Kami orang yang banyak dosa, orang yang sering maksiat. Namun dalam kesempatan ini, ya Allah, kami mohon ampun kepada Engkau. Ampuni kesalahan-kesalahan kami. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni kehilapan-kehilapan kami, ya Allah. Bukan keinginan kami hidup seperti ini. Namun ini adalah kehendak dari Engkau, ya Allah. Kami pernah salah kepada orang tua kami. Kami menyesal, ya Allah. Walaupun sekarang kami tidak bisa menjumpai orang tua kami lagi, karena dia telah Engkau panggil berada di sisimu. Akui dari lubuk hati kami yang terdalam, ya Allah, kami banyak salah. Maka ampuni dosa kami, ya Allah. Kami belum mampu menyenangkan orang tua kami hingga saat ini. Berikan kami kesempatan, ya Allah. Kami banyak salah kepada anak dan istri kami. Kami minta ampun malam hari ini, ya Rabbi. Yang istri banyak salah kepada suami, minta ampun malam hari ini, ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami. Namun berikan kesempatan kepada kami ingin berbuat lebih baik dari hari yang kemarin. Kami ingin menyenangkan keluarga kami. Kami ingin menyenangkan anak istri kami. Kami usaha sudah, ya Allah. Bisnis sudah, berbagai macam cara sudah kami geluti. Namun sampai saat ini belum juga kami dapatkan cara untuk menyenangkan anak dan keturunan kami.
hanya kepada Engkaulah kami yakin dan percaya. Bahwasanya Engkaulah yang mampu, ya Allah. Engkaulah yang bisa, ya Allah. Sulit bagi kami, namun tidak sulit bagi Engkau. Mustahil bagi kami, namun tidak mustahil bagi Engkau. Yang rumah tangga hingga saat ini belum bisa memberikan rumah yang layak, menjerit hatinya, ya Allah. Kepingin, Engkau lebih tahu dari kami. Selalu menjerit, ya Allah, kapan kami harus bisa memiliki rumah yang layak, memberikan tinggal anak istri kami agar bisa tersenyum bahagia, agar kami layak dijadikan suami, agar kami layak dijadikan orang tua. Hanya Engkau yang mampu, ya Allah. Hanya Engkau yang bisa. Kami sudah tidak bisa mengandalkan siapapun melainkan hanya Engkau. Mengandalkan warisan kami tidak punya. Kami turunan orang melarat. Mengandalkan pekerjaan gaji kami pas-pasan. Jangankan buat berbanda, ya Allah, buat makan saja kadang kami tutup takbal. Hutang sana, hutang sini, yang satu belum lunas sudah hutang lagi. Jadi pergunjingan orang, jadi omongan orang. Kami ridho, ya Allah. Namun dalam kesempatan ini, mumpung kumpul orang banyak, dan kami pernah mendengar guru kami menyampaikan bahwasanya setiap kumpul 40 orang di situ ada doanya walimu, ya Allah, dan doa walimu tidak Engkau tolak. Maka berikan kesempatan kami untuk berdoa malam hari ini, karena malam hari ini kumpul lebih daripada 40 orang, dan kami yakin di situ ada doa kekasihmu, dan doa kekasihmu tidak Engkau tolak. Kami ambil kesempatan ini, saya Tubagus Al-Mubarok mewakili semua yang hadir bersimpu sampai tengah malam seperti ini. Tolong, ya Allah, kami munajat kepada Engkau. Kami berikan air mata kami kepada Engkau. Tidak kami berikan kepada orang tua kami. Tidak kami berikan kepada tetangga kami. Tidak kami berikan kepada orang-orang. Namun kami berikan kepada Engkau. Angkat derajat semua yang hadir malam hari ini. Yang hidupnya terhina muliakanlah, ya Allah. Yang hidupnya miskin, ya Allah, sejahterakanlah. Engkau mampu, Engkau kaya, Engkau cukup. Engkau yang memberikan kemampuan, Engkau yang mengkayakan, Engkau yang mencukupkan. Bukan kekayaan yang kami kejar, bukan kekayaan yang kami cari, namun ini adalah sebagai bukti bahwasanya keyakinan kami kepada pertolonganmu benar adanya, ya Allah. Tunjukkan kuasamu di tempat ini. Tunjukkan kuasamu kepada orang-orang yang hadir malam hari ini. Angkat derajat semua yang hadir malam hari ini. Yang sering diomong-omongin tetangganya, angkat derajatnya, ya Allah. Yang disia-siakan oleh keluarganya, angkat derajatnya. Agar mereka bisa berkata bahwasanya benar pertolonganmu ada, ya Allah. Agar mereka semua bisa bercerita bahwasanya benar yakin kepada Engkau, ya Allah. Sebab barokah kedua orang tua kami, sebab barokah guru-guru kami, sebab barokah bagi Haji Junaid Al-Baghdadi, sebab barokah kerabat Syabdul Qadir Jilani, Sultanin Aulia. Ya Allah, di zaman Syabdul Qadir Jilani, pernah datang orang kepada Syabdul Qadir Jilani meminta tolong karena anaknya telah hilang dicuri oleh jin. Lalu Syabdul Qadir Jilani mengatakan, berangkat kamu ke puncak gunung, maka buatlah lingkaran. Di saat jam 12 malam, maka datanglah kumpulan para jin ke tempat itu bertanya, siapa engkau? Saya adalah orang yang minta pertolongan kepada Syabdul Qadir Jilani agar didoakan ke Allah agar anak saya kembali. Lalu Syabdul Qadir Jilani memerintahkan saya ke puncak gunung ini. Dia berkata, semua pasukan jin turun dari kudanya lalu bersujud di hadapannya. Ada perintah apa dari Syabdul Qadir Jilani untuk mengembalikan anak saya yang hilang? Berangkat jin itu ke negeri Cina. Ternyata anaknya dicuri oleh jin Cina lalu dikembalikan. Ya Rob, kami semua yang bersimpu adalah orang-orang yang cinta dengan Syabdul Qadir Jilani. Kami cinta dengan Rasulullah.
Di sini ada yang kehilangan, kehilangan rumah tangganya, kehilangan istrinya, kehilangan usahanya, kehilangan ekonominya, kehilangan harmonis rumah tangganya, kehilangan derajatnya, kehilangan segala-galanya. Tolong ya Allah, kembalikan kembali kepada orangnya. Sebab barokah Syabdul Qadir Jilani. Yang kehilangan istrinya, kembalikanlah ya Allah. Yang kehilangan kasih sayang, kembalikanlah. Yang kehilangan keharmonisan, kembalikanlah. Yang kehilangan usaha, kembalikanlah. Yang kehilangan pekerjaan, kembalikanlah ya Allah. Sebab barokah dan keramat Syabdul Qadir Jilani. Dan sebab syafaat baginda Rasul, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Kami semua yang bersimpuh adalah umat-umatmu ya Rasul. Tolong doakan kami kepada Allah. Berikan kami kekuatan di dalam hidup ini, di dalam menjalani takdir ini. Semua terjadi terkadang tidak sesuai dengan harapan kami, tidak sesuai dengan keinginan kami. Doakan kami kepada Allah ya Rasulullah, agar kami sanggup, agar kami kuat, agar kami tetap iman kepada Allah, tetap yakin kepada Allah. Allahumma barik lana, ya Allah ya Rabbi. Tanpa kami ucapkan panjang kata, Engkau sudah tahu apa yang ada di isi hatinya masing-masing yang hadir bersimpuh malam hari ini, pulang dari tempat ini ketemu jalan keluarnya dari masalahnya masing-masing. Allahumma salimna jamaah manakib, salimna imam-imam manakib, salimna keluarga besar Al-Baghdadi, salimna Indonesia, salimna, salimna, salimna min afadid dunya wal akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir wa fawwidu amrillah innallaha basyirun bil ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tusik kulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ya jalal jalal wal ikram, bi rahmatika arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, bi hurmati nabi. Al Fatihah. Kurang dan lebihnya saya ucapkan ribuan terima kasih ya. Udah malam jadi enggak usah salaman ya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. اللهم صل على محمد. Kayak mau kembangnya ambil aja tuh buat di rumah biar barokah semua. Ini enggak usah salaman ya.